Oke, hai. Bersua lagi kita pada minggu ini bersama cikgu iaitu cikgu Maths, dan hari ini kita akan belajar tentang topik 7.0 iaitu keselamatan. Boleh juga rujuk buku teks muka surat 184 sehingga 189. Baiklah, kita tengok slide seterusnya. Apa itu keselamatan secara umum? Okey, kita akan tengok di sini. Keselamatan melindungi diri merupakan aspek yang sangat penting dan perlu diberikan perhatian, khususnya dalam kalangan remaja. Pendedahan mengenai keselamatan bertujuan melindungi diri daripada jenayah seksual yang semakin membimbangkan. Dan seterusnya, kemahiran kecekapan sosial perlu diterapkan untuk menjaga keselamatan diri. Jadi, unit ini akan menerangkan tentang gangguan seksual dan penderaan seksual serta langkah-langkah menghindar daripada kejadian tersebut. Apa itu gangguan seksual? Okey, gangguan seksual merupakan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kalau kamu tengok perkataan gangguan tersebut, maksudnya dia adalah mengganggu ataupun mengacau. Seksual pula bermaksud keintiman, intim. Maksudnya itu adalah gangguan seksual. Maksudnya orang yang mengganggu ataupun mengacau kita dari segi seksual. Ataupun menyentuh-nyentuh isu-isu yang sensitif ataupun lucah. Jadi itu adalah serba sedikit tentang gangguan seksual. Okey, tingkah laku berunsur lucah ini tidak diminta, tidak diundang serta tidak ditawarkan oleh mana-mana individu yang terlibat, sama ada secara langsung atau sebaliknya. Selalunya yang melakukan gangguan seksual ataupun penderaan seksual, kadang-kadang dia kurang berfikir dengan waras. Dan semata-matanya semua diselubungi oleh nafsu. Okey, gangguan seksual. Gangguan seksual ialah perlakuan tidak bermoral yang seharusnya dielakkan kerana meliputi gangguan mental dan emosi seseorang. Maksudnya di sini, sekiranya seseorang individu itu telah terlibat ataupun telah menjadi mangsa sejak dari kecil ataupun pengalaman yang lalu ataupun dah lama menjadi mangsa gangguan seksual ini, jadi secara tidak langsung dia akan mengganggu mental dan emosi seseorang disebabkan oleh trauma. Okey, antara jenis gangguan seksual ialah secara verbal dan bukan verbal, termasuk sentuhan tidak selamat. Okey, maksud maksud secara verbal di sini adalah melalui percakapan, secara percakapan, bercakap. Dan bukan verbal adalah maksudnya secara fizikal, yang melibatkan anggota tubuh badan ataupun apa-apa yang melibatkan yang benda yang boleh disentuh, serta sentuhan yang tidak selamat. Itu adalah antara gangguan-gangguan seksual. Okey, salah laku ini memberikan impak yang besar terhadap diri mangsa, keluarga, agama, bangsa dan negara. Itu adalah tentang gangguan seksual. Apa pula penderaan seksual? Jadi penderaan seksual ialah merujuk kepada sebarang perlakuan individu. Individu ini maksudnya merujuk kepada pelaku, orang yang melakukan, yang memaksa, memperdaya atau mengugut mangsa serta mendorong berlakunya hubungan seksual antara mereka semata-mata untuk memuaskan nafsu seksual si pelaku. Bukan yang menjadi mangsa tadi, yang jadi mangsa itu selalunya yang dipaksa. Jadi orang yang melakukan penderaan seksual ini adalah individu-individu yang memaksa, individu yang memaksa, memperdaya atau mengugut mangsa supaya melakukan hubungan intim ataupun hubungan seksual semata-mata untuk memuaskan nafsu beliau. Jadi si mangsa ini ketakutan nak tolak tak boleh sebab takut, sebab dah dipaksa, dah diugut.
Kalau tak ikut kehendak dia, mungkin diugut si Mak Aisyid ke, beritahulah dah ambil gambar lucah dia ke, macam itulah. Itu adalah serba sedikit tentang penderaan seksual, maksud penderaan seksual. Kita akan tengok apa penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Penderaan seksual selalunya terjadi kepada kanak-kanak dan biasanya dilakukan oleh siapa? Biasanya dilakukan oleh siapa? Kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, seseorang yang jauh lebih dewasa. Sebab apa seseorang yang lebih dewasa? Kanak-kanak dia akan takutlah. Sebab itu orang yang lebih dewasa, dia suka mencari mangsanya yang lebih muda. Tak semestinya kanak-kanak, kadang-kadang remaja juga boleh menjadi mangsa orang yang sudah dewasa ini. Yang kedua, seseorang yang berkedudukan berkuasa. Kalau dalam kedudukan berkuasa ini, contohnya seperti bapa, contoh bapa. So itu ada peribahasa haruan makan anak. Di mana seorang bapa ini dia mengambil kesempatan dan menjalinkan hubungan seksual dengan anak sendiri. Selalu terpampang di dada-dada akbar. Kadang-kadang kita akan tengok bapa tiri merogol anaknya. Maksudnya macam itulah, datuk ke apa semualah yang berpangkat kedudukan berkuasa ini. Kadang-kadang yang berkedudukan berkuasa ini sebab kalau kita tahu bapa adalah orang yang paling berkuasa dalam institusi keluargaan. Sebab apa? Kita percaya kepada bapa sebab bapa mencari nafkah. Bapa melindungi kita. Jadi dia memang kalau dalam kedudukannya dalam family itu dia adalah seorang yang berkuasa. Jadi apabila dia melakukan penderaan seksual ini terhadap kanak-kanak ataupun anak-anak sendiri, jadi kadang-kadang anak-anak tidak dapat melawan. Sebab apa? Dia tahu bapa dia seorang yang berkuasa. Jadi dia takut untuk melawan. Takut apa-apa terjadi, tak ada orang bagi nafkah. Macam itulah. Itu adalah jenis ataupun orang yang boleh melakukan penderaan seksual terhadap kanak-kanak ataupun remaja ataupun mana-mana lapisan masyarakat lah. Kalau dia golongannya lemah, memang senang untuk ditindas. Okay, seterusnya, seseorang yang dikenali dan dipercayai oleh kanak-kanak. Yang ini memang paling utama. Sebab apa? Kanak-kanak dia jenis yang dia ikut je orang yang dikenal. Sebab apa? Dia dah biasa dengan orang tersebut. Padahal orang tersebut mempunyai niat yang tidak baik. Selalunya seseorang yang dikenali ini dan dipercayai ini adalah contoh seperti bapa saudara ke, kakak, abang saudara ke, macam itulah. Yang menjemput kadang-kadang kanak-kanak ni dia jemput balik dari sekolah dan diumpan dengan makanan-makanan kegemaran. Selalunya penderaan seksual yang dilakukan oleh individu-individu seperti ini, selalunya mereka mempunyai masalah mental. Masalah mental yang sering menjadikan kanak-kanak sebagai mangsa. Kerana kanak-kanak senang untuk ditipu, senang untuk dipujuk rayu. Itu adalah ciri-ciri individu yang akan melakukan penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Tiga individu ini tadi, seorang yang jauh lebih dewasa, seseorang dalam kedudukan berkuasa dan seseorang yang dikenali dan dipercayai oleh kanak-kanak. Baiklah, seterusnya, bagaimanakah gangguan seksual berlaku? Jadi di sini cikgu akan senaraikan beberapa cara bagaimana gangguan seksual berlaku. Okay, yang pertama, gangguan seksual boleh berlaku melalui lisan. Lisan tadi adalah percakapan. Dan yang kedua, melalui visual. Visual ni maksudnya melalui pandangan mata kita ni lah. Mata ke mata. Mata ke mata. Dan yang seterusnya, melalui fizikal. Cikgu cakap tadi, fizikal adalah melalui sentuhan. Seterusnya, gangguan seksual melalui isyarat. Isyarat maksudnya bahasa badan lah, pergerakan tanpa percakapan. Okey, seterusnya melalui psikologi. Dia bermain dengan perasaan dan minda. Okey, kita akan tengok satu persatu bagaimana gangguan seksual ini berlaku. Kita akan tengok yang pertama, gangguan seksual melalui lisan. Bagaimana gangguan seksual melalui lisan berlaku? Contoh seperti teguran, komen jenaka, membuat bunyi dan soalan berbentuk lucah. Ini sering terjadi jugalah dalam kalangan remaja sekarang. Kalau sekolah buka, dia memang akan
akan terjadi juga benda ini. Secara tidak langsung kadang-kadang kamu tersebut benda tersebut. Kalau si penerima maklumat tersebut tidak beranggapan apa-apa, dia mungkin beranggapan itu sekadar gurauan, okey, tak ada jadi masalah. Jika seseorang itu menerima mesej tersebut dengan tafsiran yang lain, dia akan menjadi gangguan. Dia akan menjadi gangguan seksual melalui lisan, teguran, komen, jenaka, membuat bunyi dan soalan berbentuk ucap. Itu adalah gangguan seksual melalui lisan, melalui percakapan. Orang lain boleh dengar. Kamu bercakap, orang lain dengar. Dan orang lain akan menerima input tersebut. Itu adalah contohnya. Okay, seterusnya, gangguan seksual melalui visual. Melalui visual ini adalah pandangan mata. Pandangan mata. Dari mata jatuh ke hati. Itu kalau yang bermaksud baiklah. Ini gangguan seksual melalui visual ini contohnya seperti gambar atau video lucah. Selalunya dia dalam grup WhatsApp kamu ataupun grup mana-mana grup kamu lah. Kamu tengah berborak dengan rakan-rakan kamu, benda serius contoh. Tiba-tiba adalah seorang makhluk ni, dia pergi menghantar gambar ataupun video lucah. Menghantar gambar atau video lucah. Secara tidak langsung, itu telah mengganggu kamu secara visual. Sebab kamu dah nampak benda itu. Apatah lagi kalau kamu dah set dalam grup itu, kamu download media secara automatik. Jadi, once kamu buka, kamu akan nampak gambar atau video lucah tersebut. Sama juga penggunaan emoji. Emoji ke gif ke stiker ke yang berbentuk lucah. Itu adalah gangguan seksual melalui visual. Dia mengganggu pandangan mata. Okay, seterusnya, seksual melalui fizikal. Ini tadi adalah melalui sentuhan. Contoh seperti sentuhan yang berniat untuk mengganggu lah. Sini juga akan jelaskan sentuhan yang tidak selamat lah. Kalau bagi kaum wanita, sentuhan yang tidak selamat kalau kamu dah berusia. Kalau kamu dah berusia apa-apa. Kalau dah 13 tahun ke atas, kamu hendaklah tahu membezakan sentuhan-sentuhan yang selamat dan tidak selamat. Walaupun itu adalah ahli keluarga kamu sendiri. Paras pinggang ke bawah itu adalah bahagian-bahagian yang tidak selamat untuk disentuh. Dan juga bahagian hadapan. Especially terutamanya untuk kaum wanita. Dia akan boleh menjadi gangguan seksual melalui fizikal. Tidak kira itu abang kamu ke, ayah kamu ke. Once kamu dah meningkat dewasa ataupun remaja, paras pinggang ke bawah dan bahagian depan adalah bahagian ataupun tempat-tempat yang tidak selamat untuk disentuh. Okey, seterusnya. Gangguan seksual melalui isyarat. Melalui isyarat, contoh seperti isyarat berbentuk lucah seperti bermain mata. Bermain mata tu contohlah, kalau kejit mata tu sekali-sekala tu biasalah kan. Mungkin nak bagi cue dekat kawan kamu. Tapi kalau dia bermain mata seakan-akan menggoda ataupun apa-apa kamu rasa terganggu dengan pandangan mata dia, yes, itu boleh dikategorikan sebagai gangguan seksual. Bermain mata, tangan, alat sulit ataupun lidah. Itu adalah gangguan seksual melalui isyarat. Kamu nampak walaupun orang itu tidak bercakap. Jadi kamu tahu apa maksudnya apabila dia melihat kamu dan bermain menggunakan bahasa isyarat tersebut sambil memandang kamu. Jadi itu adalah gangguan seksual melalui isyarat. Gangguan seksual melalui psikologi. Gangguan seksual melalui psikologi ini contoh seperti meluahkan perasaan atau hasrat yang berbentuk mendesak. Contohnya kamu voice note dekat WhatsApp, meluahkan perasaan dengan melampau-lampau. Sehingga mengganggu si penerima voice note tersebut. Itu adalah gangguan seksual melalui psikologi. Kamu asyik-asyik je ganggu dia, menyatakan perasaan saya cinta kamu, boleh tak kita ini itu. Itu adalah suatu yang mendesak. Bila mendesak, dia akan menjadi gangguan seksual melalui psikologi. Itu adalah lima jenis bagaimana gangguan seksual boleh berlaku. Sama ada dari segi lisan, fizikal, psikologi, visual ataupun isyarat. Itu bagaimana gangguan-gangguan seksual boleh berlakulah. Baiklah.
tengok pula bagaimana cara untuk menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Okey, yang pertama, buat laporan gangguan kepada ibu bapa, guru dan kaunselor. Walaupun kejadian berlaku di luar, apabila kamu ke sekolah dan kamu lebih mempercayai cikgu kamu untuk kamu bercerita dan berkongsi masalah, yes, dipersilakan. Daripada kamu pendam seseorang dan kamu tidak jalan penyelesaian, yes, buat laporan kepada ibu bapa, guru atau kaunselor. Kalau ibu bapa yang terlibat dengan gangguan dan penderaan seksual tersebut, kamu ada guru untuk kamu laporkan dan ceritakan masalah kamu. Yang kedua, tidak merahsiakan masalah gangguan dan penderaan seksual. Yes, jangan sesekali merahsiakan sekiranya benda ini terjadi kepada kamu. Kamu banyak pihak yang boleh membantu kamu sekiranya kamu tidak berahsia. Jangan merahsiakan tentang perkara ini. Sebab apa? Dia akan mengganggu emosi dan mental kamu dan akan menyebabkan kamu trauma sehingga kamu dah berkahwin pun kamu akan trauma. Okey, seterusnya, hendaklah sentiasa berpakaian sopan. Kalau turun ke sekolah tu pakai baju sekolah, biarlah baju sekolah kamu tu, uniform kamu tu melebihi paras paras lutut kamu. Paras lutut. Baju kamu, kalau kamu pakai baju pinafor tu, kamu butangkan. Pakai necktie dengan elok. Jangan dedahkan apa-apa pun. Kalau yang perempuan, yang lelaki pun sama. Jangan pakai yang ketat-ketat sampai menunjukkan bentuk tubuh badan lah. Sebab ke sekolah kita ada cara-cara pemakaian yang sopan. Sama juga kalau dekat luar. Silalah berpakaian yang mencukupi kain. Tutuplah semua yang terdedah. Jadi berpakaianlah secara sopan. Erti katanya yang simple, berpakaian secara sopan. Okey. Lagi cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Yang keempat, tidak bebas bersentuhan. Kamu hendaklah tahu batas di antara lelaki dan perempuan. Hendaklah tahu batas, tidak bebas bersentuhan. Seterusnya, berkawan secara sihat. Berkawan secara sihat. Jangan mengambil kesempatan terhadap kawan kamu. Okay, seterusnya, berani berkata tidak. Sebab itu, perempuan disarankan untuk mempelajari ilmu mempertahankan diri seperti silat, taekwondo, muay thai, boxing. Supaya apabila kamu berkata tidak, orang cakap kamu bermain, yes, kamu bagi sebiji. Tumbuk je. Sebab itu, perempuan digalakkan ataupun diwajibkan untuk mempelajari seni mempertahankan diri. Okey, cikgu berharap kamu faham setakat ini tentang topik keselamatan kita. Okey? Jadi, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada minggu ini. Jadi, cikgu berharap kamu dapat membezakan apa itu gangguan seksual dan penderaan seksual. Jadi, lepas kamu tahu apa itu, bagaimana gangguan seksual boleh berlaku dan apa itu penderaan seksual, siapa pelaku, siapa individu yang berpotensi untuk melakukan perkara-perkara tersebut, jadi kamu hendaklah mengaplikasikan bagaimana untuk berkata tidak dan bagaimana untuk menyelamatkan diri sendiri daripada terjebak dengan kegiatan seperti ini. Okey, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.